Bang. Jangan menetapkan aturan seperti itu di saat situasi pandemi COVID-19. Yang Bang Emok, kita akan bubarkan. Jadi kalau ada Bang Emok yang melakukan itu pinjam-pinjam, apalagi Bang Emok rentenir ya, dengan dalih apapun juga kita akan proses. Kalau ada masyarakat yang proses mah Bang Gelap itu kita proses. Kami yang capek, ibu ngumpulin orang terus seperti ini. Tolong kasih tahu. Tapi kan pak sebelumnya kita kan udah tahu, kita bantu ibu. Atas nama ibu yang KDK saya pemelantik ibu. Ibu kan yang menyuruh ibu-ibu untuk kumpul. Iya, tapi kan sebelumnya dikumpulkan di sini berapa orang itu kan banyak tuh. Memang banyak kan, tapi kan sekarang orang di sini. 23 tuh, kan 23 kan kita sistemnya kumpulan pak. Kalau sampai uangnya gak setor semuanya kan. Ya kan di garis bawah ini sistemnya kumpulan kan, jelas banget itu. Ya kan ini kan Bang Emok itu kan. Iya. Tekan angka kenaikan COVID dengan apa? Dengan ini menjamur sekali pak, kasihanlah warga semua. Kalau dibiarkan terus kan kapan mau beresnya kopi? Dilunasan. Bahasa abdi kamari oge bahasa didinya hadir-hadir. Wayah nasional kedang alunasan mingon payung kitu nya. Bapak Emok ini ketika tidak kumpul pinjamannya harus dilunasi. Jadi kami mohonlah ke petugas bank jangan sampai menetapkan kebijakan seperti itu, apalagi situasi memang pandemi Covid yang memang terus merajalela di Kabupaten Garut. Kami mohon perhatiannya kepada pihak pengelola jasa keuangan tersebut untuk lebih meminimalisirkan perkumpulan-perkumpulan, meniadakan dulu selama darurat COVID-19 di Kabupaten Garut. Hari ini agendanya yang dibubarkan di mana saja? Kita 2 RW di RW 23 dan RW 21. Nah, kami menemukan fakta-fakta baru di lapangan. Jadi kalau ibu tidak kumpul, harus ibu tolonglah perhatiannya kepada pihak bank, jangan menetapkan aturan seperti itu di saat situasi pandemi COVID-19 ini. Terus kemarin juga sempat membubarkan juga kemarin. Ya, kami kemarin di RW 2 bersama Pak Babinsa, Pak Babinmas yang masuk dalam satgas tingkat kelurahan, membubarkan kerumunan nasabah Bang Emok. Tanya ibu-ibu semuanya di RW 2, alhamdulillah sudah bisa kami bubarkan kerumunan, memang bisa dihindarkan lah. Pak, untuk COVID-19 di Kelurahan Kota Wetan seperti apa nih, Pak? Nah, alhamdulillah justru kami dari Satgas Tingkat Kelurahan bersama Pak Babinsa, Pak Babinmas. Kami mati-matian seperti ini kenapa? Alhamdulillah ada hasil.
pertanggal kemarin terakhir tanggal 15 kita masuk zona kuning. Dari zona merah sebelumnya, zona merah ada penurunan, zona orange sekarang zona kuning. Nah, mungkin memang kita mati-matian berjuang seperti ini. Tapi memang ada hasil, kita masuk ke dalam zona kuning sekarang. Nah, dengan adanya kegiatan yang memang seperti ini terus, kita bisa sulit untuk mempertahankan untuk ke zona hijau. Mungkin kena kemungkinan naik. Makanya kita Satgas COVID-19 tingkat kelurahan, Pak Babinsa, Pak Babin, Mas saya terus mati-matian untuk terus konsisten membubarkan setiap kerumunan-kerumunan. Tidak hanya kegiatan Bang Emok ini, kegiatan yang lain juga membubarkan.